teman-teman, kali ini saya sedang di pantai ya. Saya kesini sama adik saya yang pegang kamera. Hari ini saya mau kasih tips atau mungkin bagaimana sih caranya kalau misalkan kita itu survival di sebuah pulau kecil atau mungkin di sebuah pantai ya, di mana kita kehabisan air ya. Sebetulnya kan kalau misalkan kita survival, kalau misalkan kita kehabisan air di gunung itu kan sudah ada beberapa mungkin yang kalian bisa lihat di YouTube ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan air kalau misalkan kita berada di hutan. Nah, bagaimana kalau misalkan posisi kita itu ada di sebuah pantai atau di sebuah pulau kecil di mana air yang paling besar kita temukan adalah laut ya. Cuman kan kalau misalkan kita minum langsung air laut itu kan asin ya, dan bisa mengakibatkan dehidrasi di tubuh. Walaupun kita minum air, tapi kalau misalkan air itu asin, otomatis membuat tubuh kita dehidrasi. Nah, gimana sih caranya kita kalau misalkan survival di sebuah pantai? Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Ikuti terus ya, bagaimana cara saya untuk bisa mendapatkan air dari air laut. Jadi kita akan rubah air laut itu menjadi air tawar. Gimana caranya? Ikuti terus. Oke, kita ambil air lautnya langsung pakai teko ini ya. Setelah kita ambil air, kebetulan saya bawa selang ya. Jadi air ini nanti kita akan masak ya, kita ambil uap airnya. Oke, kita harus bikin api dulu ya. Dari angin. Kita cari kayu bakar dulu. Selang ini ya untuk mengalirkan airnya. Jadi kita perlu selang ini untuk mengambil uap air ya.
kebetulan tadi ada botol kosong yang saya temukan di pantai, bisa kalian pakai untuk pemain. Kita masak ya sampai mendidih, nanti uap airnya akan jalan ke sini dan dia akan berubah jadi air ya. Kita tunggu aja untuk sampai mendidih. Oke teman-teman, ini sudah mendidih ya, silakan dilihat ini. Nah, ini kita tunggu uap airnya untuk masuk ke sini ya. Jadi uap airnya masuk ke sini, ini kita dinginkan dulu supaya dia bisa masuk ke sini ya. Ini sudah ada embun-embun air teman-teman di dalam apa kotak sini. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada teman-teman sedikit air. Kelihatan enggak ya di kamera? Kelihatan ya. Oke. Ini ya. Coba minum ya. Lumayan airnya.